Yo, what's up? Welcome back di channel gue lagi. Ya, jangan bosan-bosan liat muka gue ya, guys. Oke, kali ini gue pengen nge-review mic. Kemarin itu gue nyari-nyari mic, mikrofon yang harganya di bawah 1 juta, mikrofon USB. Itu buat gue nge-record main game. Nah, kemarin tuh gue nyari-nyari mikrofon USB. Nah, akhirnya ketemu. Gue beli mikrofon Samson yang masalah. Ya, kali ini gue buka dulu. Barangnya baru datang dari JNE. Gue kemarin dari belinya di Bukalapak. Ya, thank you buat Bukalapak. Sorry nih, video ini bukan endorse, tapi Bukalapak itu dia cepet men, mantap. 2 hari barang gue udah nyampe. Oke, sekarang kita buka aja. Ini dia Samson Meteor Mic. Ya, ini adalah mic. Ini mic USB buat PC. Jadi kalau kalian pengen record game pakai suara lu biar bagus, pakai ini. Banyak sih yang merek-merek lain kayak Razer atau apapun, tapi ini yang harganya di bawah 1 juta dan udah bagus. Oke, guys, kita buka. Tada. Ya, kotaknya bagus. Ya, di sini ada ada kwitansinya, guys. Tuh. 705.000 plus 12.000. Oke, ini dia barangnya. Cuma segini. Oke, yang gue lihat ini bisa ditaruh. Ya, ini buat ditaruh di meja. Nah, ini dia nih Samson microphone. Bahannya fiber atau apa nih? Stainless steel ya. Ini buat ditaruh di sini, guys. Ya. Jadi buat kalian yang sambil main game ya kan. Taruh di sini. Oke, sekarang kita coba colok. Ini kabel USB-nya. Terus dapat apa lagi nih? Oke. Oke, ini tempatnya. Lumayan lah buat tempat power bank ya kan. Ada buku petunjuknya juga. Kok nggak ada softwarenya ya, guys? Oke. Sekarang kita coba colokin ke PC. Kabelnya gue colok ke pantatnya. Oh, guys, di sini juga ada buat colokan headset. Kebetulan gue beli kabel panjang USB, jadi bisa colok di sini, guys. Oke, nice. Ya. Yeah. Oke, guys. Sekarang gue udah colok audionya. Ternyata dia ini harus headset harus colok di sini, guys. Nah, harus colok di sini. Yeah. Dia ini harus colok. Ya, ini suaranya harus colok di belakangnya, headsetnya, baru bisa kedengaran suaranya. Gue gak tahu nih settingnya gimana. Yang jelas setelah dicolok, dia harus nyolok audio dari belakangnya. Lebih simple sih, kok gue bilang. Oke lah, boleh lah. Ya, suaranya juga bagus, guys. Jadi gue sekarang bisa begini nih. Boom. Ya, tes. Suara jadi lebih bulat, guys. Pokoknya kalian tau lah fungsinya mikrofon tuh kayak gimana. Ya. Pokoknya nggak bakal nyesel beli Samson ini. Ya, gue udah review ini Samson dari kemarin-kemarin. Gue pengen beli mic, akhirnya gue beli Samson Meteor ini. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel beli ini. Oke? Segitu aja gue reviewnya, simple. Pokoknya barangnya juga simple, guys. Pokoknya stay terus channel gue yang kemana-mana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat share video gua. Kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang harga atau memang suaranya bagus atau enggak, bisa komen di bawah, pasti gua balas, tenang aja. Oke, okay? Bye bye. Ini gua pengen ngebahas tentang gimana cara lu jadi fotografer, ya. Jadi gimana cara jadi seorang fotografer? Caranya gampang banget, guys. Yang pertama, lu harus punya kamera.